yang serba canggih seperti sekarang ini, seakan dunia sudah dalam genggaman. Melalui gawai, gadget, atau yang lebih lumrah disebut smartphone. Dari mulai orang tua sampai anak-anak selalu mainannya HP. Namun tidak begitu juga bagi anak-anak Kampung Gunung Putat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, yang kesehariannya adalah bermain kelereng dan berenang di sungai bersama temannya. Permainan ini memang permainan zaman dulu. Namun mereka kelihatannya senang dengan permainan tersebut. Mereka bukannya tidak punya HP. Dari setiap anak yang ada di sana, hampir semuanya mempunyai HP. Namun mereka mengaku menggunakannya hanya di waktu pembelajaran daring saja. Nama siapa, De? Irfan Maulana. Masih sekolah? Masih. Ini biasanya main seperti ini, De? Iya. Main apa ini? Main kelereng. Kok enggak main HP kayak yang lain di sana? Karena main HP mau buat belajar. HP mah punya? Punya. Tapi untuk belajar? Untuk belajar. Oh, selain dari main kelereng, apalagi kalau di sini anak-anak? Berenang di sungai. Di sungai ini ya? Ya. Berenang. Oh, gitu. Adik sekolahnya di mana? Di SMP Singaparna. Oh, di SMP ya? Di SMP. Ini teman-temannya juga masih sekolah ya, Dek? Masih.